ولحضرة الإمام جعفر الصادق الفاتحة ولأبي أمي مشايخ إلى أن يجمع لي أن أرتب علم الفاتحة الفاتحة. Jadi Fatihahnya ada 6. Bunyi wiridnya Bismillahirrahmanirrahim. Tengok itu. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna allaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Summa bukman umyun fahum la yarji'un. Summa bukman umyun fahum la yubasirun. Summa bukman umyun fahum la yafqahun. Summa bukman umyun fahum la ya'qilun. Summa bukman umyun fahum la yatakallamun. Summa bukman umyun fahum la yatatafakkarun. Summa bukman umyun fahum la yatadhakkarun. Qala rajulani akhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba. فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Ya Allah ya Rasulullah barakallahu fiik bersadiq barakatilla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca 7 kali habis subuh sama habis maghrib. Yang belum dapat fotokopi meh. Ada yang nanya, waalaikumsalam warahmatullahi, Ustaz bagaimana mengatasi kehidupan yang selalu ditimpa musibah sedangkan rezeki tidak berlebihan? Doa apa yang bisa diamalkan? Terima kasih. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani setiap makhluk kecuali mampu. Itu sudah janji Allah. Jadi Allah tidak akan membebani apapun kepada makhluk kecuali kesemampuan dia. Cuman mungkin musibah tadi menurut kita berat. Setiap musibah sekecil apapun ibu-ibu, kalau diterima dengan tidak dengan ikhlas, pasti dia terasa berat. Barang yang enteng me, kalau kita tidak galak, rasanya berat. Sering dicontoh ke dengan diri kita, kelapa, kelapa, selo gigi. Kelapa selo gigi itu kelapa tidak ada ganggu. Cuman kenyamanan mulut yang terganggu. Ada yang nyenggol. Kalau menurut kita, kalau baca, walaupun sekecil kelapa, jangan ada yang leket di. Nah, hidup begitu juga. Tapi ibu-ibu, kalau hidup ini tak kati ujian, jauh kita dengan Allah. Wong yang paling dekat dengan Allah, wong yang paling banyak ujian. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling banyak ujian. Sholat tahajud rajin, ngaji rajin, munajat minta ya Allah ya Tuhanku. Tiada tempat aku berharap, tidak ada tempat aku bermohon kecuali Engkau ya Rabb. Kau Maha mengetahui semua problem kehidupanku. Tidak ada yang dapat menyelesaikan problem ini kecuali Engkau saja ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, terus. Tak kontak kemana-mana, dikit-dikit ambil wuduk, muka ngaji, nangis, minta tasbih, nangis, sampai ngadon di pempek, nangis, sangkin sedih. Padahal sudah nyampak iya, nampak banyak mata, tambah masin. Jadi kadang-kadang musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Cacian, makian, kebencian, fitnah, semua akan diterima oleh orang beriman. Tidak mungkin kita hidup ini lempeng, lurus, tak katik musibah, tak mungkin. Dibenci wong, dihina wong, lah berbuat baik lagi wong masih benci. Tambah lagi memang salah. Kadang-kadang wong gawe baik lagi tidak setuju wong. Jadi hidup tetap ada ujian. Tadi disebut rezeki juga tidak berlebihan. Dia kata juga guna rezeki berlebihan. Yang penting cukup. Walaupun musibah banyak, ujian banyak, tapi kebutuhan hidup cukup. Dengan hidup yang kesederhanaan, timbulnya tidak berlebih-lebihan. Makin lampu nyari yang kecil uangnya. Iya kan? Yang penting terang. Uno ke Banyung tak pulak banyak gino secukupnya.
Sekali nyiram bayi mandi, sabun ngato-ngato. Tiga kali nyiram kelar. Kandung apa? Kalau banyak nguno ke banyung, banyak pula mayarnya. Kan pajak mata sih. Wong makan ayam, makan iwa, itu kebutuhan cukup. Beli beras, beli sayur, kelar. Tidak pula nak berlebih-lebihan. Hai, tapi Ustaz, hidup ni pengen nurut wong. Segalanya cukup, segalanya ada. Tak tahu hidup nak main ni terus. Kau kira wong yang hidup senang tu lemak apa? Dikira wong yang hidupnya mewah itu bahagia? Belum tentulah. Tiap bulan mikirkan pajak perusahaan. Tiap bulan mikirkan nak bayar pajak mobil. Bayar lampu sampai 3-4 juta. Lampu banyung. Beban kalau. Tapi Ustaz pengenlah nurut wong tu nak berkalung, begelang. Wong berkalung begelang tu turun naik mobil. Itu dari rumah ke tujuh ulu jalan sekil. Kalau lantut ke wong ganti. Jadi beban. Sorry aku belanja ke pasar situ. Kejengok ya ada ibu-ibu berkalung emas ngendong anak. Allah jiku adik ini. Mak ini hari ibu berpakaian mak itu tu ngundang. Ngundang bala. Hati-hati. Ada ibu-ibu dibonceng motor oleh lakinya, gantinya betul. Dirantut kong, bu. Agang-agangan. Mati. Nyampak dari motor. Yang ngantut ke tadi juga ngamuk. Sepuan. Mana dia sudah matikan wong siko? Yang boleh sepuan pula. Undang bala. Hidup tu dah usah dipaksa-paksa nak sama dengan wong. Hidup mana yang ada baik. Tu. Kadang musibah ni kita dewek kadang-kadang muatnya. Kita dewek yang bikinnya. Makan dipaksakan makan lemak, tidak mikirkan utang, tidak mikirkan kewajiban. Jadi kalau dipikirkan kewajiban, mungkinlah hidup itu dengan kesederhanaan. Jadi jangan kita menganggap Allah Ta'ala nguji kita itu bahan itu berat. Karena kitanya yang tak galak diuji. Ibu senang tak hujan? Hujan senang tak? Ada yang tak senang? Yang rumah bocor? Genteng bocor, seng bocor. Kalau pacak biarlah ada hujan, bay. Kandung apa? Kandung beban bagi dia. Tuh. Jadi kehidupan ini, ujian Allah itu sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi kita yang menyikapinya, itu suatu problem. Sesulit-sulit kehidupan ini, ibu, sama dengan ilmu. Ilmu berikin. Ilmu mata, sesulit-sulit pelajaran matematika pasti ada jawabannya. 2.75 dikalikan 12.24. Mati balak nyari. 27 kan udah mati. Sulit. Sama lagi perperan. Sepersekian kali sepersekian bagi sekian. Ditambah sekian sama dengan pening pula. Tapi sepening-peningnya hidup ini bagaikan ilmu matematika. Pasti ada. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang diuji di awal kehidupan. Di akhir hidupnya lepas sudah ujian. Ada diuji di pertengahan hidupnya. Di ujung kehidupan selesai. Tapi ada yang diuji di akhir kehidupannya. Sehingga dia tidak bisa taubat kepada Allah. Lagi muda dulu bukan main kalau nyanyi. Oh hobi. Tidak biar tak lah. Biar tak makan, biar tak minum. Asal nyanyi. Hobi. Ujung-ujung sadar. Ya Allah ketik manfaat. Dah berhentilah jadilah pula. Ada sadar.
Ada yang di ujungnya tak sadar tadi, sampai tua nyanyi, nyoget, nyanyi, nyoget, ternyata ajalnya datang. Banyak di YouTube itu, orang lagi nyanyi, orang lagi nyoget, mati. Jadi kitanya yang tak baca, nerima ujian tadi. Dan ujian itu adalah tanda keimanan seseorang. Ahasibannas, Allah, apakah manusia mengira yang mereka mengaku beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. Dua tambah dua, karena kita belajar. Aku baca ustaz ngitung, kalian bagian tambahan, ngerti? Nian, nian. Tujuh tambah tujuh, 14. Ha, benar, pasti pancaknya ada matematika. Kio-kio. Tapi kalau tujuh tambah tujuh, tujuh tambah tujuh, 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 tujuh. Oh, sago ngitungnya. Begitu juga dengan kehidupan. Apakah kita beriman sama Allah? Beriman, niat, niat. Giliran diuji, ngoceh. Artinya belum ada iman. Kalau memang kita beriman kepada Allah, mengakui Allah berkuasa atas diri kita, berarti dia berkuasa mengatur kita. Nak disenangkannya atau disusahkannya, milik dia. Nerima baik. Diterima baik masalah. Karena kita tidak ada mungkinlah Allah akan membiarkan kita. Sebagaimana sutradara nyusun film, ada giliran film bergocok, terkena di kita, klepak, klepuk, klepak, klepuk, tak habis lagi. Macam digepuk orang rupanya, operasi plastik. Klepak, klepuk, klepak, klepuk. Itu orang adegan ngocok itu bukan sekali di TV, berulang-ulang. Sakit lagi, kena berempang tabung. Berulang-ulang, akhirnya baru selesai. Ujungnya begini. Tidak mungkin semua kesusahan itu akan membawa kepada kesengsaraan. Tidak mungkin juga. Kadang-kadang yang kita anggap tidak lemah, itu membawa kebahagiaan untuk kita. Lambat, kita berjalan. Apa yang itu lambat, orang lalaju kalau kita buncit. Apa yang kita dibuncit, rupanya orang di belakang ni ada masalah. Tak tahulah mak mana ceritanya. Tak kata yang nolongnya cuma ada kita dewek. Akhirnya dengan sago kita, dengan sulit, dengan sakit kita, kita tetap nolongi wong ini tadi. Setelah kita tolongi, yang ditolong tadi, duduklah dulu pak di rumah sini sebentar wek. Penduduk, diajaknya istrinya keluar, cerita, bapak dari mana? Aku dari kampung situ. Kemana? Aku nak ke sana. Tapi rombonganlah duluan. Aku akhirnya bertemu dengan bapak pingsan tadi. Aku ajak, bapak ngajak ke sini. Oh iya. Istrinya ada. Akhirnya dia masuk ke dalam ngomongan istrinya. Kita tunjuk hadiah be bapak ini, tanda terima kasih aku. Dia terserah dengan kakak tu lah. Apan keluar lagi dia ngomong, kami terima kasih sudah kau selamatkan. Kami tak katik tanda apa-apa, kau sudah sampai jauh ninggalkan kawan kau demi nganterkan aku balik. Tanda aku terima kasih dengan kau, ambillah kedelai, apa, keledai ini sebagai kendaraan kau untuk berangkat. Oh biarlah pak, aku ikhlas. Ambillah, ambillah, tak apa-apa. Naiklah keledai ini untuk kau kejar kawan kau. Akhirnya pakai keledai. Gagal-gagal jalan lambat, kaki sakit, ujung nolong iwang boleh ke? Coba, rahasia Allah kita tidak tahu. Cuman untunglah kita ni ada istilah, kemarau setahun, hujan, sehari. Sama umur hidup, laki bini hidup, ya anak lima ikut. Di akhir kehidupan, anak ni tadi Allah jadikan cerdas, bisa kerja, bisa bergawe, akhirnya punya perusahaan dewek. Mak bapaknya tadi disenangkannya. Kalau lah hidup senang macam itu, yang sago dulu dah ingat. Tekau ngisir beras lah dah ingat lagi. Padahal ngidupi anak tuji kok ngisir. Ngisir beras, batu tebok. Nah. 2 kilo sehari. Lagi sedang weh. Jam 3 lah bangun.
ngukus kue, ngoreng pisang, jualan hidup anak. Ternyata di akhir hidup disenangkan oleh anak. Apa dia ngomong? Bu, doa ke bu, insya Allah kita bulan depan kita wafat berangkat umroh. Umroh ke mana nak? Umroh ke Mekah. Nian apa? Ya Allah bu, nian. Besok ibu ewang aku buat paspor kita foto. Foto nian sama bapaknya. Foto ni, bikin paspor selesai, bikin ini-ini selesai. Oh, depan Kaabah, ya Allah Tuhanku, sampai juga aku ke sini. Dengan penderitaan hidup di awal-awal dulu, kau berikan kebahagiaan di akhir. Jadi seluruhnya tu ada hikmah. Cuman kitanya yang tidak sabar. Hidup manusia ni tak galak. Diuji itu akhirnya hidup nak senang terus. Ternyata orang senang terus itu tidak lemah. Yang lemah ini susah senang, susah senang. Yang paling nikmat hidup diawali dengan kesusahan. Ketika senang, dia tidak sombong. Tapi hidup dari awalnya senang, ujungnya sara, itulah yang galak ngelamun di tangga tu. Kamu tahu dewe. Nangis. Diajak ngomong tak nyambung. Lupa. Tak sadar. Tapi pikiran berduit tetap ada. Macam-macam maesannya. Pakai baju 2-3 lapis. Ngawak tas. Ngawak pakaian. Karena terbayang hidup senang terus. Akhirnya buntu. Laju mimpi hidup senang. Ujungnya gila. Apalagi lo kata embean. 6-1-10. Gila. Jadi ibu. Ditimpa musibah sedangkan rezeki tidak berlebihan. Alhamdulillah. Tidak berlebihan. Yang penting cukup. Uang dulu harta banyak. Belum tentu cukup. Ada orang nak jual rumah. Harganya 1 miliar. Dia punya duit 975. 999 juta. Kurang sejuta. Terbeli tak rumah tadi? Bungkanya. Punya harta 900 juta. Hampir 1 miliar. Yang bicik tadi punya cukup baik. Orang nak jual rumah 1 miliar, beli duit kok. Dia jual mobil, beli pula. Orang jual tanah, pokoknya cukup baik modal. Maka itu minta rezeki cukup lebih hebat daripada minta kaya. Dengan musibah dan ujian tadi, jangan pula kita overacting. Jangan pula kita malu melihat kenyataan kehidupan. Harus pandai-pandai bersyukur. Kalaupun dihina wong, kalaupun dicaci maki wong, talak gelak. Ngapus ke dosa, ngangkat derajat. Kemungkinnya Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang salatul jenazah. Jadi kalau ada jenazah, lanang betina boleh nyolat kenya. Lapas niatnya usalli ala hadal mayyit arba'at takbiratin fardul kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Solat jenazah tidak nyebut fardu, tidak sah. Jadi mesti saja ku nyolatkan mayyit ini fardu karena Allah. Imaman atau makmuman. Tapi bedanya imaman makmuman dalam solat jenazah ini tidak sama dengan imaman makmuman dengan solat biasa. Kalau kita imaman solat biasa, mengikuti bacaan kita, tapi tak boleh ngejar imam. Imam sudah kahan tiga, kejar. Nah, cukup sama. Tak boleh. Pokoknya gerak imam itu, kita ngitung jumlah rekaan kita. Imam rekaan keempat, kita rekaan ke satu. Dia salam, kita nambah tiga. Itu kalau solat biasa. Tapi kalau solat jenazah, hitung baik punya kita. Orang sudah takbir 3 kali, kita baru masuk, langsung baik tumbuh. Salih ala Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Allahu Akbar, baca salawat. Allahu Akbar, Allahumma fila warhamu. Yang keempat, baru melok imam tadi. Boleh dah apa-apa. Jadi salat jenazah pacak ngejar. Hitung punya kita dewek. Kalau solat lain, nambahnya setelah imam salam.
tanilah, itulah tadi bu. Tidak terbiasa nyolat ke jenazah. Tidak terbiasa. Mestinya dibiasakan itu. Kebiasaan kita ni nyingok wong mandi ke. Wong tino. Wong mandi kena nyingok tu lah. Sanak bukan keluarga jauh. Putus sampai bebel. Gentle di tino. Mak inilah agak jarang betino nyingok wong mandi kan. Haram hukumnya bu. Ay ustaz, itu tu bapak aku dewek. Ngapa nak haram? Ya awak dengan yang mati tu, bapak sama anak. Kau dengan aku, ngapa? Anak yang mati tu nak dengan saya ni, bapa? Yang lain lah. Majlisnya haram. Karena yang lain ada yang ngewanginya, lanang lain ada. Ada be di Palembang ini, maksa ke diri, anaknya betina nak mangku bapaknya. Bapaknya mati. Mandi di pangku. Maksa-maksa nak mangku tu lah. Ujiku jangan. Berdosa. Ngapa nak berdosa? Bapak ku ni kan. Yang mati bapak kau. Yang ngosok bak kau orang lain. Kasak kosok, kasak kosok. Kosok cek itu. Aku ngomong dulu dengan laki. Mana laki kau? Ini ustaz. Bini kau ni nak mangku bapaknya. Aku sebagai Bilal mandikannya minta maaf. Yo kita tidak tahu barang di bawah. Yo kita tersenggol betisnya. Kan wong kalau di pangku tu bu, di pojok bukang narok mayit. Anaknya mati-matian nak mangku. Maaf ngomong nak mangku bagian pukang pula. Bagian pukang ni kan tangan Bilal ni nak nyewoi. Nak nyewoi yang mati tadi. Yo jelaskan terketombor. Ketenggol, kesentuh. Ya kalau sengaja kan haram. Jika kalau kau galak nian, sana nak. Barak betis sama kaki tu, mangku. Oh nak. Aku nak dipukang. Jika bahaya dipukang. Kau dengan, tidak. Tak apa saat aku ikhlas. Maksa ke kendak. Maka mandi kong mati tu yang paling bagus. Make bangku. Bangku yang dari stainless itu nyoi ke debong. Paling bagus. Nyewa inyo bersih, terganggu tidak. Daripada pakai wong, kadang nge tai wong mati itu leket di sewet. Udah tu kan kebiasaan kita ni, kalau habis mandi kong ninggal, galak tijak-tijakan. Memang sakit ni kan? Apa tak sakit tu sejam belonjo. Sejam belonjo, timpa wong siram banyu. Apa tak kencang sekil? Maka tu nak saling pijak itu. Mainnya lagi kalau mandi kong mati aku dah alak. Di pangku apa bangku? Di pangku sat, carilah Bilal lain. Aku dah kuawa sudah. Ya badan gemuk, duduk nak nyongkok kan saro. Kalau maki bangku masih lemak ngurusnya. Tapi alhamdulillah, 12 suluh ni bu, setahu ku 12 suluh, dah 3-4 tahun ni tak katik lagi pakai wong. Segalanya pakai bangku kalau. Tak tahu kalau 11 suluh ke sana, aku tak faham. Kalau 12 suluh, alhamdulillah tak katik lagi. Tapi ustaz, wong yang galak makai bangku tu itu tu wong katik sana. Katik anak, katik ponaan, wajah weh makai bangku. Tapi kalau anak cucunya banyak, lebih bagus di bangku. Siapa ngomong lebih bagus? Bapak jingok, wong pacian, ibu jingok, wong ayib-ayib. Katik yang makai di pangku wong. Bebangku kalau maki kedebong. Kita ni cak takuan seolah-olah nak katik keluarga lah. Omongan tu itu tu ustaz baktinya anak dengan orang tua. Bakti dengan orang tua tu ibadat. Dengar kata nyenang kati orang tua itu pun namanya bakti orang tua. Anak pernah mandi kong tinggal di pangku maki wong. Oi sesek bu napasku. Yang mangku ni keponaan, habis minum bil. Pernah mandi kong berduit, anaknya noh. Muka baju kapan terjengok maki kalung emas. Ku kong kon lepas ke dulu. Kalau yang mangku tadi wong yang tidak salat, sama be mayit tadi nidok di pucuk baru api. Dia tetap maki bang, maki apa?
kedebong pisang itulah yang paling bagus. Menurut pengalamanku selama ini mandi kong ninggal. Yang galak mantah itu bukan Bilal. Cuman modal tak lemak weh, dijingok wong. Modal tak lemak itulah. Namanya mati tak? Tak kelemahan. Sudah? Angku tadi. Jadi solat biasa baik takbir pertama yang rukun. Takbir pertama rukun. Takbir kedua rukun. Sama macam solawat setelah takbir kedua. Ketiga, takbirnya rukun dan macam doa buat mayit di takbir ketiga. Takbir keempat hukumnya wajib, bacaannya sunat. Tapi Fatihah tadi tidak disebut nak taruh di mana. Jadi Fatihah walaupun ditaruh di takbir keempat tetap sah. Allahu Akbar. Tidak macam apa-apa boleh. Allahu Akbar. Bawa macam Fatihah dah apa-apa. Karena tidak ditetapkan macam Fatihah tu di mana. Tapi kalau takbirnya ditetapkan setelah takbir kedua, baca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad cukup. Wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai ke Hamidul Majid itu sunat hukumnya. Dari wa ala alinya. Kalau solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sah, sudah. Kedua, ketiga, takbir yang ketiga dan maca doa khusus untuk mayit di takbir ketiga. Allahu Akbar. Allah maghfir lahu warhamhu. Jadilah duika itu be. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu wa ghsilhu bil ma'i wal saji wal barad sampai akhir itu hukumnya sunat. Yang wajib cukup Allah maghfir lahu warhamhu. Jadilah. Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu. Allah jadilah. Sah. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Yang takbir keempatnya rukun, wajib. Doanya sunat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sunat macam doanya. Kalau misal kita nyolatkan jenazah wong tua kita, takbir keempat tadi doanya ganti Rabbi Fili bae. Rabbi Fili wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru ngejuk salam. Kalau kita nyolat jenazah ngejuk salam, salamnya belum habis, tangan jangan dilepas dokin. Masih senakep. Hamidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau lepas ke tangan. Banyak juga kadang-kadang nyingok wong betina melok nyolat ke jenazah. Cuman dadakan. Mati maknya hari itu melok nyolatkan. Itu apa dia bacanya? Tahu. Melok wong be. Takbir, takbir. Macam? Tahu. Tak boleh lah. Ibadat tanpa ilmu itu tidak boleh. Berdosa, mainkan Tuhan. Kalau memang tidak baca, sudah. Mestinya lagi yang belum ada kematian. Mak ini hari, nak belajarlah. Saya ini nyuruh orang kampung 12 Hulu ini. Kalau ada jenazah, betina nyolat keladukin. Caknya belum jalan. Belum berjalan. Tidak ada tegawi. Tidak tegawi. Laku perhati ke caknya tidak tegawi 12 Hulu. Kalau di dosun sana, di Gelebek. Jadi semenjak tinjuk tahu betina boleh nyolat ke jenazah, ibu-ibunya bebu melok nyolatkan. Ibu-ibunya be hampir 40-an. Betinanya be melok nyolat ke jenazah 40-an, 30-an. Caranya memang kadang dibarengkan kan di dosun tu rumahnya besar-besar. Panjangnya 20 meter. Tapi betinanya melok nyolatkan. Semenjak dinjuk tahu betina boleh nyolatkan, melok kalau. Ha, 12 Hulu belum terjalan. Apa waktu meninggal tu men kalau, jadi tak baca tu. Padahal pahalanya besar. Bukan nak katik pahala. Ya? Ha.
diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim melalui Auf ibn Malik radhiyallahu an menceritakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafiztu minhu du'aihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalli wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqal sabul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa'idhu min adhabil qabri wa min adhabin nar hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah lalu aku menghafal doanya sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu. Ya Allah ampunkanlah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia. Afiatkanlah dia dan turunkanlah pada tempatnya turun kemuliaan dan luaskanlah tempat masuknya. Ya Allah, mandikanlah dia, siramilah dia dengan air yang dingin, wal barat, salat es dan embun, wa naqqihi minal khataya, dan bersihkanlah dia daripada dosa-dosa. Kama yunqal sabul abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotorannya. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gentilah tempat yang tinggal daripada tempat yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya yang ada. Jadi ada ibu-ibu nanyoin, berarti ustaz uang mati ni ngobah bininya. Apa jiku itu? Wa zaujan khairan min zaujihi, karunia kelak istri yang lebih baik daripada istri yang ada. Mungkin baik. Bidadari itu lebih baik dari yang ada di dunia. Ya? Yeah? Bidadari itu wanita yang tahir, yang bersih, yang tidak ada pernah datang kotoran. Lebih cantik daripada wanita-wanita yang ada. Kage istrinya digantikan istrinya. Tapi jaranglah ibu pacak jodoh sampai masuk syurga, jarang. Tidak ada mudah. Berat, susah nak nyadikan pasangan hidup itu pacak sampai dalam syurga dah acak. Paling-paling batas kematian itulah. Jodoh ada tiga. Jodoh dibatasi ceri, jodoh dibatasi yang ajal, jodoh sampai syurga. Jodoh yang ceri itulah tadi. Boleh anak si kok, ceri. Bawa bunting dua bulan, ceri. Sudah punya cocong tiga, cerian. Ngapo kak cik, kok ngajar bici kau tu? Ngapo? Chatting-chattingan dengan wong. Oh. Iya kan belum, nah, tak ada. Aku tahu siapa lanang itu. Kawan dia sekolah bingin. Chatting-chatting yang kanjian tu bangko. Ujung-ujung kena ceri. Cucung tiga. Nak belaki lagi munggah malu. Tak bagus pula. Lah tua nak berais. Lekasonya rai. Tukang ais itu bingung yang mana. Pipi ni keras lembut kalau tak. Nepok popok sini. Ngempet, ngempet. Ah, ya Allah. Dah lah cek, dah lah berhaus. Mungkin nak gelong jenjit pula. Ah, sudah. Mana ustaz? Pakai gelung malang kan nganten balik. Ah ya Allah. Tapi ada yang mesra bu, orang tua-tua. Hai mesranya. Yang muda kalah. Aduh, no kasih sayang ni. Jalan bareng, tuntunan. Oh gitu aje, ala kehebat hidup. Hampir tua mesra. Iyo kami ni baru kahwin seminggu. Opo yang bawa belaki. Pantes tuntun nak. Sago, kalau sama tua tuntunan pun nak nyai daging, kapa tepak tulang lembut kalau. Ha?
Iya. Wa zaujan khairan min zaujihi. Mendapatkan pasangan yang lebih baik dari pasangan dia yang ada. Bisa jadi ibu-ibu yang ahli ibadat di surga kagak dinikahkan dengan orang ahli ibadat. Mungkin yang lanang itu bininya tak masuk syurga. Yang ini istrinya tak masuk syurga. Dia orang dua dinikahkan oleh Allah. Pacak baik. Ya, nah ada jodoh sampai tadi cerian. Ada jodoh sampai mati. Batas mati itulah. Dan ini yang banyak di ngaung-ngaungkan oleh wong itulah. Kita doakan kedua mempelai semoga rukun dan damai dalam pasangan hidupnya sampai ajal memisahkan. Jangan. Jadi kita doakan kedua mempelai semoga jodohnya sampai ke dalam syurga nanti. Amin ya Rabbal. Ini dah sampai ajal memisahkan. Sudah sampai mati belaki lagi. Cuman kalau soal betina belaki lagi itu ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan yang akan jadi suami dia tetap suami yang pertama. Suami yang terakhir. Ada yang mengatakan tidak. Yang akan jadi suaminya di akhirat kage siapa? Suami yang paling ditaatinya. Kalau lanang kan 2, 3, 4 masuk surga kalau pacak bertemu kalau. Tapi kalau betina tetap harus sikok lakinya. Siapa? Dia nikah lagi setelah suami yang dia ini wong miskin, wong saro, wong susah. Tapi ibadatnya getol yang lo laki ini. Katik makanan puasa. Idak ngoceh dengan wong. Si suami tadi nedek istri sehingga istri nurut. Cara suaminya. Alhamdulillah. Tapi ajalnya pendek, umurnya pendek. Kawin. Boleh anak sikok, meninggal. Kapan suaminya meninggal kan masih muda. Belaki lagi. Bertemu laki yang wong mampu. Yang wong senang. Tapi tak pernah menjanjikan ibadah. Cuman ngambokkan harta baik. Ibadat tidak. Sehingga dia terkekang jadi istri. Untuk puasa sunat dilarang. Solat ini mak ini nak majlis taklim tak boleh. Jadi sedih nan dia. Akhirnya pendek cerita, mati. Kemana suaminya? Tetap akan dibalikkan kepada suaminya yang pertama. Jadi yang paling ditaatinya itulah suaminya. Ada riwayat yang begitu mengatakan. Ya, aku tidak ustaz, kasih sayangnya aku yang lakiku. Sampai akhirat kaki aku nandak belaki lagi. Sudah. Hati pulang galak engkau. Ya, ini lagi hidup bececok terus balak. Tiap hari bergotokan sedikit, centong, sendok, babit-babit antarut, kentang-kentung sehingga kami. Beneran pulak piring tu seng kalau pulak, kelamang-kelamang, kami. Sehingganya, kapan laki mati ditangisi. Ya wakak, kau ada teganya nak nolui dari aku. Yang siapa aku ni kak, ya wakak. Ya pun kita galak berbala. Rasa bahagia aku dengan kau. Je laki muka tutup. Je laki ya. Malah aku mati. Pada hidup temu kau terus. Datang orang nak ngelamar dia. Cek. Anu. Ada orang tak ngen cek. Danya ni. Mana eh. Cakapannya. Aku ni sebenarnya beranak sudah, laki sudah, lah tercicip galau. Cuman mak mano eh, yalah mungkin sudah jodoh aku. Sudah cek lagi, laki hidup lagi metu terus saya rumah. Kalau nak nurut kati aku beratnya masih nak dengan laki ku tulah sampai di swargo. Di malaikat kaya kau. Apaan terbelaki ha. Hidup susah, hidup melarat. Pan ngoceh itulah omongannya. Tak kesangkonian. Ternyata semua periat sama saja.
kau kita kena juga dah. Jangan semua peria tu. Kau kita yang nak ngapa-ngapa tu kegawak dah. Ha, itu cerita di siang hari. Ada uangnya ada. Lampat kali belaki. Nak belaki pula. Kelima. Tak wajah. Lampat belaki jadilah. Sunat ganjil. Sunat ganjil. Ujung belaki pula. Kapan belaki yang kelima? Dia mati. Di malaikat landas orang terus mati. Kau pula kelima mati. Nah. Di malaikat habis ceritanya. Tak belaki lagi. Masuklah dia ke dalam syur. Hebat bu, no aku orang mati ni. Biarpun orang maksiat, masuk ke surga, ya Allah. Hebat. Wa'aidhu min azabil qabri. Selamatkan dia dari azab kubur. Wa min azabin nar. Dan selamatkan daripada azab neraka. Hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayit. Seakan-akan aku berharap seandainya aku sendirilah yang menjadi mayit itu. Jadi saking hebatnya doa Rasulullah untuk orang meninggal ini, sahabat tadi mikir, ya Allah, cobalah aku didoa ke Nabi sehebat ini. Ini doa Nabi, bu. Asal. Ya Allah, encang. Waqihi fitnatal qabri wa azabin nar. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Ah, ini doa yang lain disambung Nabi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ayyahu wa la taftinna ba'dahu. Ada yang ini macamnya. Ya Allah, ampunkanlah semua orang-orang yang hidup dan ampunkanlah semua orang-orang yang telah mati dari kami. Wa saghirina wa kabirina, anak-anak kami dan orang yang beranjak usia di antara kami. Wa zakarina wa unsana, baik lanang maupun betina. Wa syahidina wa ghaibina, yang kami tahu dan yang tidak kami tahu. Allahumma min ahyaitu minna fahyi 'alal Islam. Ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan Islam orang yang engkau hidupkan dari kami. Wa tawaffana minna fatuman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan ya Allah, wafatkanlah dalam keadaan beriman orang yang engkau wafatkan dari kami. Allahumma la tahrimna ajau wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau halangi daripada pahala yang kami buat ini, hadiahkan kepada mayit, dan janganlah engkau fitnah kami sesudah kematian itu. Sebegitu hebatnya Nabi mendoakan orang meninggal. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ihsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya 'adzabil akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masiir. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahil 'alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.